Oke, para pemirsa, di sini saya Barong Vlog lagi benerin mesin sampan Barong. Nah, ini dalam proses seperti ini karena mesinnya lama tidak terpakai. Pada akhirnya kayak gini, kawan. Tuh, keadaannya kayak gini. Tuh. Ini sudah dipreteli. Ini sudah dibongkar. Dan ini keadaan mesinnya seperti ini, karatan semua tuh. Karat-karat. Ini tuh Pak Indra lagi mensucuti, menggebegi. mensucuti mesin. Nah, itu di kayak begini, kawan. Kotorannya banyak banget. Nanti kalau umpamanya ada solar, sebenarnya enak dikecerot-keceroti, disemproti. ini itu. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai ini, kawan. Kalau sudah cepat selesai mesin barongnya, ya kita akan segera bisa berlayar. Tinggal menservis lagi satu hari mungkin setelah mesin ini selesai sudah bisa kita berlayar lagi, kawan. Mancing bersama dan mencari strike ikan baramundi atau yang lainnya, kawan, di Sungai Ijo Gading. Nah, kita simak proses proses penggebegan dari apa ini, enggak tahu ini oli apa yang enggak tahu ini apa ini cairan. Oh, cairan apa ini namanya ya, cairan apa, cairan khusus karat. Oh, cairan khusus karat namanya, kawan. Khusus karat bagi yang punya apa namanya burung karatan, ya ini cocok nih ya. Burungnya jarang dipakai jadinya karatan, ya minyak cairan ini yang paling bagus, pasti langsung burung yang karatan langsung bersih total. nih prosesnya kayak gini tuh, kawan. Oke, kawan, terima kasih sudah menyimak ya. Nanti kita akan ikuti bagaimana proses perbaikan mesin sampan atau mesin, kalau di ini di mesin YouTube, Boeing 737. Oh, mesin Boeing 737, kawan. Nih mesin Boeing 737. Biar jos gandos. Oke, terima kasih ya. Dan bagaimana kelanjutannya nanti disimak aja, kawan. Dan mesinnya itu ada 3 buah yang ditarik di ini, saya enggak kemarin ada 3 buah, kawan. Ya, kita lihat di dalam, dia taruhnya di dalam. Ini apa namanya, as dari mesin, kawan. Ini dia ininya tuh kelihatan. Dan di sini mesinnya, nah ini sisa mesinnya, kawan, yang lagi 2, kawan. Yang ini masih bagus sebenarnya, yang ini cuman dia agak karat. Kita bersihkan dulu, kita cuci bersih biar kinclong. Yang ini CDI nya yang putus, kawan. Nah, kita perbaiki dulu semua mesin sampan ini. Setelah ini selesai, baru kita akan berangkat berlayar lagi, kawan. Oke, terima kasih sudah menyimak video-video amburadul dari saya. Jangan lupa subscriber. Bye-bye.